Ribuan orang berunjuk rasa di depan gedung Konsulat Jenderal Prancis di kawasan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur. Massa berunjuk rasa dengan meletakkan foto Presiden Prancis Emmanuel Macron di jalanan hingga diinjak-injak massa pendemo dan kendaraan yang sedang melintas. Massa mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina Islam. Massa juga geram dengan penerbitan karikatur Nabi Muhammad SAW oleh majalah asal Prancis. Dalam aksinya, massa menuntut Macron meminta maaf. Sambil membawa bendera merah putih, ratusan massa di kota Malang juga turun ke jalan. Aksi damai bela kanjeng Nabi Muhammad dilakukan dengan long march dari Masjid Agung Jami dan berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Malang. Massa menuntut Presiden Prancis meminta maaf kepada umat Islam. Unjuk rasa ini dikawal ketat aparat keamanan. Demonstrasi protes sikap Emmanuel Macron yang menghina umat Islam juga digelar di Bandung, Jawa Barat. Massa menginjak foto Presiden Prancis sebagai bentuk pengecaman. Demo dilakukan di depan gedung pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menuntut pemerintah Jawa Barat segera memboikot seluruh produk asal Prancis. Menurut massa, pemboikotan akan lebih berdampak jika pemerintah ikut mengeluarkan kebijakan. Menurut kita, kita juga muslim, ya, tunjukkanlah peduliannya. Ya. Paling tidak, ya, kita apa yang bisa melemahkan kekuatan mereka. Misalnya dari ekonomi, ya, boikot produk-produk mereka, boikot produk-produk Prancis. Aksi bela Nabi Muhammad SAW juga digelar di depan Monumen Mandala Makassar. Massa menuntut Presiden Joko Widodo mengambil langkah lebih setelah mengecam apa yang terjadi di Prancis. Massa juga berharap masjid di Prancis ditutup buntut dari kekisruhan ini dan bisa segera kembali dibuka bagi umat Islam di Prancis.